Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk isu KK Mat, mana suara PAS dan Bersatu. Isu KK Mat menarik perhatian banyak pihak termasuk Istana Negara. Kempen boikot KK Mat telah dimulakan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh, namun agak mengecewakan PAS dan Bersatu hanya membisu. Perlu diingatkan, kempen boikot yang disarankan Akmal bukanlah bersifat politik, tetapi lebih kepada memberi peringatan kepada mana-mana pihak agar tidak menghina kalimah Allah. Namun demikian, amat pelik apabila pemimpin atau sekurangnya Ketua Pemuda PAS dan Ketua Armada Bersatu tidak mengendahkan isu panas ini. Tuanku Sultan Ibrahim telah bertitah dan menzahirkan kemurkaan baginda dan rasa duka cita dengan isu penjualan stokin yang tertera kalimah Allah. Adakah pemimpin dari PAS dan Bersatu tidak sensitif dengan isu tersebut, atau memang sengaja tidak mahu terlibat dengan isu ini kerana tidak mahu dilihat senada dengan UMNO dalam memperjuangkan suara rakyat? Kami cuba mencari ucapan atau sekurangnya kritikan para pemimpin PAS dan Bersatu mengenai isu ini, namun tiada satu pun yang ditemui. Ini menimbulkan spekulasi PAS dan Bersatu memang sengaja tidak mahu mencampuri isu KK Mat dan hanya akan mengambil peluang untuk mencari kredit di atas usaha pihak lain. Difahamkan Dewan Pemuda PAS baru satu jam memberi respon kepada isu kalimah Allah apabila Tuanku Agong bertitah semalam. Seperti dijangkakan, Pemuda PAS hanya akan mengambil peluang bila ada ruang berbuat demikian, dan baru hari ini mereka bersuara. Kami nantikan suara Ketua Armada Bersatu pula. Apa pula alasan mereka lambat bersuara dalam isu kalimah Allah kali ini?